authentic celebrity ke apa. Serik tak mamak ni? Mamak ni tak nak elak daripada masalah dadah ke, ataupun mamak ni nak terus berkecimpungan dengan dadah ke? Orang-orang luar ni tak tahu cerita, tahu bash orang je. Kami tak tahu nak letak muka kami di mana. Orang-orang datang cakap good luck, rasa macam tak tahu apa nak jawab. Suami sudah lama tidak pulang dan juga dah lama tak melawat anak-anak. Aku rasa kita nak sorok dia pun tak. Assalamualaikum, apa khabar semua penonton Melodi bersama saya lagi Aida Jebat. Nampak bersama saya lagi. Maknanya dia pengacara Melodi 2017. Kalau kita nak sorok dia tadi tak guna sebab dia dah macam props dah dekat Melodi ni tiap-tiap minggu. Nah, maksudnya selepas kemenangan besar di Anugerah Melodi, saya diserap masuk menjadi pengacara Melodi 2017. Adik, bilanya adik tak menang besar? Kenapa dia tak jadi pengacara AIM terus, ABP, ASK? Oh ya ke, tak ada? Okey, tak sempat muka Dimah lagi. Cerita. Okey, sebab saya selalu stop abang awal Asyari, dia selalu pergi luar negara. Mungkin bawa kamera. Orang bawa, bukan orang bawa kamera, orang bawa kita. Kita ikut je. Okey, okey, okey. Jadi untuk Oppo yang terbaru ni, sama warna dengan bajulah. Yes. R9S sesuai untuk fotografi. Tak payah bawa kamera dah abang. Ya. Sebab dia kamera depan 16 megapiksel, kamera belakang pun 16 megapiksel. And dia ada dua FDAF, maksudnya fokus dia laju. Macam bila maksudnya bila abang gerak, tak payah tege-tege. Kan maksudnya tekan je. Oh, dia sesuai nak ambil gambar. Fast focus. Anak aku yang suka berlari tu kan. Cepat tangkap. Okey, belilah. Tak nak lah. Datang sini tak nak beli. Dengan cerita apa, ada pasangan pula tahun ni. Yang tu yang bertudung bukan tu tambah DJ radio tu. Bukan. Terkejut aku. Asal-asal aku yang kena. Tak, DJ radio tu bukan. Ini pasangan terbaru. Siapa? Tak ada konflik ke dengan yang bertudung tu? Siapa tudung? Yang tu. Jangan kena kontrol mesti jangan. Tak baik. Tahun 2017 kan. Janganlah kena kontrol mesti tak baik. Tak, 2017 lah macam kita cakap hari tu untuk artis banyakkan kontroversi supaya banyak lagi cerita-cerita kami dekat Melodi. Tapi sebelum tu bagilah kita buka cerita dulu. Terima kasih kena menyaksikan Melodi. Kalau boleh panggil kita tengok Melodi terhangat. Terima kasih kita record. Betul. Tapi kali ini live bersama Aida Jebat dan juga AG. Yeah. Okey, cerita kita yang seterusnya, AG. Cerita kita yang pertama untuk 2017 minggu yang ketiga. Minggu yang kedua. Dia tahu ke cerita apa? Tahu lah. Ni, cerita pasal Nasha Aziz. Nasha Aziz yang dikatakan lebih eksklusif. Tapi memang dia eksklusif dari dulu. Betul. Okey, adik tahu tak siapa penyanyi lagu ni? Oh ibu. Belum lahir lagi. Kau disiram bayu pagi. Macam mana dia tak tahu? Tuhan yang Esa. Betul. Tak apa, kita bagi dia. Tak, kita bagi Aida Jebat. Adik, kita bagi adik fikir dulu siapa nyanyi lagu tu. Sebab dia nyanyi, aku dah tunggu blank. Aziz, betul. Penyanyi dia siapa? Mana adik boleh Google ke apa. Tapi kita tengok cerita pasal Nasha Aziz lebih eksklusif terlebih dahulu. Jom kita saksikan. Kak Nasha, benda ni lagi eksklusif Kak Nasha. Rambut pandai. Tempat. Lama kita tidak mendengar kabar tentang pelakon wanita cantik Nasha Aziz. Terbaru, Nasha Aziz membuat penampilan istimewa dengan memperagakan koleksi jubah pereka terkenal V Hijrah X Rizman Ruzaini di sebuah hotel terkemuka di ibu kota Kuala Lumpur. Melodi sempat menemubual pelakon ini tentang perkembangan kerjaya seni beliau. You membuat penampilan istimewa di atas pentas pertunjukan fashion, memberi sokongan terhadap V, kan? Bagaimana? Tengok tadi you jalan, you macam enjoy. Yeah, we all. I think not only me. They just enjoy it. Whatever they do, this is all about beauty. Not only from outside, dia juga dari within, dalaman. We are appreciate, like we said just now, kita sangat bersyukur atas anugerah malam ini. Perjalanan yang kita rancang untuk menjadikan persembahan fashion show ini dapat menggembirakan, membuatkan semua penonton merasa puas hati. Bagaimana sekarang perkembangan terkini Nasha Aziz? Mungkin nak beritahu kepada peminat-peminat setia you. Perkembangan terkini, I tak berapa kembang lagi. I macam seperti sebelum-sebelum ni, kuncup je. Kalau nak bercerita tentang filem, cerita tentang seni, adalah sikit. I very selective. Yeah, I did once filem joint venture Indonesia Malaysia yang bertajuk Aku Bukan Spy, di mana sudah ditayangkan di Indonesia. Kemungkinan insya-Allah
Kalau izinkan Allah dan producer semuanya berjalan dengan lancar, dia wajib tayang pada Aisyah. You cakap tadi kan, ada you cakap dalam Instagram you, kadang macam mana you nak mempromosikan eh, diri bagi I. Bagaimana agaknya okay, macam Aisyah sendirilah di dalam laman sosial? That active. I think I'm very authentic celebrity kot. Authentic. But it just I very seldom into social media. It just that kalau ada pihak-pihak client asking me to do something on that IG, then I will upload. To all my fans, thank you so much for loving me. I love you all. Nama Fathah Amin semakin melonjak naik sejak akhir-akhir ini. Terbaru, Fathah Amin telah dilantik sebagai duta Oppo R9S bersama beberapa artis yang lain. Wah, bagus-bagus. Alhamdulillah. Hari ini saya dilantik menjadi duta Oppo R9S, which is model baru daripada Oppo. So, dia baru dipasarkan di Malaysia. Ya. Masa dapat tawaran menjadi duta Oppo ni, terkejut tak ke ataupun memang dah jangka dengan populariti Fathah Amin sekarang ni, memang boleh dapat apa saja? Alhamdulillah, sebenarnya rezeki. Basically memang hari tu my manager lah, Fast, dia yang dapat offer ni daripada Oppo. My manager beritahu I dapat jadi duta, diorang offer I jadi duta untuk Oppo R9S. Daripada I ada lagi, I dah jebat ada lagi a few celebrity kat Malaysia yang jadi duta. Sebab khabar Yansa. Krok-krok. Naik atas sikit, naik atas sikit. Atas, jangan nampak bawah tu. Okey, satu. Jangan nampak perut. Okey, satu, dua. Nampak, nampak. Tengok gambar. Boleh edit kan? Cantik. Boleh. Alamak, I dah cepat simpan gambar aku. Sebab kau jangan delete. Kau jangan delete gambar ni. Sebab masuk kereta sekejap lagi, dia delete all. Jangan. Reset. Sebab gambar depan dia 16 megapixel, kamera depan dia. Sebab tu jadi lebih cantik. Tak. Kalau ada phone baru, I dah dapat. I tu dapat yang ada signature, I dah jebat. Abang nak ke? Naklah. Okeylah, yang ni adik bagi. Tapi abang tolong jualkan. Cuba cakap. Cuba. Adik suruh cuba. Naklah, I bukan Fathah Amin. Fathah Amin lah, yelah. Fathah Amin awak punya regu. Kalau nanti dia ambil I pula jadi duta, macam mana? Okeylah, kita suka kongsi-kongsi. Okeylah. Tak cuba apa yang terbaru 2017. Nak fokus ke arah mana ni? Nak fokus sebagai pemenang pun, anugerah selain pun. Ke? Penyanyi ke? Pelakon ke? Pemenang anugerah tau. Satu kejayaan untuk dia. Sebenarnya, akhir bulan ni saya akan shoot satu Akasia. Yang akan keluar pada bulan puasa ni. Alhamdulillah. Sama hero-nya? Tak, saya tengah tengok lah hero ni okey tak? That's why dia ambil gambar. Diri. Nak bagi dekat producer diri. Kan? Tengok sikit. Bro, okey. Dia memang nak. Kalau gambar yang kurang cahaya, kalau kita padam lampu ni, boleh ambil gambar ke? Boleh. Okey, tutup lampu. Cuba padam lampu. Kejap lagi, kita dua nampak. Abang tak nampak. Pasang. Aku geram. Dah. Cukup dia apa ambil. Memang ada apa fungsi untuk ambil gambar dalam gelap lah. Ya, betul. Maksudnya nanti kalau... Nanti pula aku lah. Biasanya kalau tak ada torchlight ke kan. Selalu kan kalau kita nak selfie, kena ada torchlight dan sebagainya. Jadi kalau kawan kita nak selfie dalam gelap, kita tolong onkan light tu. Cintu. Ah, betul. Jadi ni tak payah dah, bang. Melampau lah dia ni. Betul. Apa dia? Macam apa tadi? Bawah lah, pakai kita selfie. Kalau nak pre-order. Ya, kita selfie. Eh, kejap. Tunggu aku. Okey, satu, dua. Macam mana nak order telefon ni? Betul lah, aku nampak gelap. Okey, kalau nak order, boleh order sekarang sampai 13 Januari je. Di website Oppo Store. Kena order dulu. Yeah, sebab dahsyat. Kalau order sekarang, nanti takut dah habis kan kalau lambat. Dahsyat. Apa nama dia sekali lagi? Ni Oppo apa ni? R9S. R9S. Tanyalah dia balik. Dah dapat ke tak penyanyi lagu tadi tu? Tuhan Yang Esa. Mamat. Mamat. Mana? Kumpulan Exist bukan? Exist! Betul! Asal ada cerita baru tentang Mamat? Ada. Jom kita saksikan. Biar Mamat yang jelaskan. Ampuni dosa ibu. Pandai pula. Baiklah, sempena sambutan Ambang Tahun Baru 2017 telah dianjurkan acara Anita Bike Week bertempat di Pasir Gudang, Johor Bahru. Selain program hiburan dan konvoi bermotosikal berkuasa tinggi, pelbagai acara lain turut diaturkan, termasuklah lawatan ke rumah ibu tunggal untuk menyampaikan sumbangan kepada mereka. Ibu, kami sayang anda semua. Di sebelah malamnya pula berlangsung acara yang paling menjadi tumpuan, iaitu persembahan dari penyanyi-penyanyi terkenal seperti Mamat. Dengarnya nak buat comeback. Wah, syukur. Alhamdulillah. Jom kita dengarkan komen
daripada penganjur. Ini di Pasir Gudang adalah siri yang ke-19. Dengan adanya sambutan macam ini, ia memberikan satu mesej tentang perlunya kempen Safe Ride Go Green Kami Prihati. Jelajah Bikers Club menerapkan untuk kempen keselamatan dan juga anti dadah. Kita join sama dengan aktiviti Mamat. Saya sekaligus memberikan satu impak yang bagus menjelang 2017 saya rasa kepada Mamat. Di sana itu ramai peminat supaya memberi beliau peluang. Ini adalah satu platform Mamat untuk comeback. Kita lupakanlah kalender yang lama. Mamat adalah Mamat yang terkini. Kita berikan satu penghidupan yang lebih baik. Lama Mamat hilang. Kita dengar apa azam untuk tahun 2017 ini. Semua nyanyi boleh tak? Azam tahun baru ni dapat tarik ramai lagi peminat. Diharapkan rezeki itu akan lebih berlipat kali ganda lah dengan izin Allah SWT. Menerusi temu ramah yang kita buat sebelum ini, Mamat beberapa kali mengatakan ingin buat comeback. Tapi setiap kali Mamat mengatakan ingin buat comeback tu, ada saja masalah menimpa. Memang terbantuk-bantuk lah aktiviti seni saya. Tapi selepas saya mempunyai seorang manager, perkembangan seni saya akan lebih mentang luas. Segala-galanya akan berjalan dengan lebih terperinci dan lebih rapi lah. Harap comeback saya kali ini akan menjadi insyaAllah. Dalam beberapa comeback yang tidak menjadi sebelum ini, semuanya tidak menjadi kalau ikut apa yang saya dengar kerana masalah disiplin Mamat sendiri. Mamat selalu lari daripada show, hilang tiba-tiba, tak dapat dihubungi. Apa agaknya jaminan supaya ia tidak berulang? Dalam bulan 1 atau bulan 2 ni, saya akan mengadakan small showcase bertempat di Harut Cafe Melaka. Dan saya harap di situ titik permulaannya untuk saya comeback. Minta maaflah kalau terpaksa saya tanyakan di sini. Sebelum ini, Mamat seringkali terjebak dengan masalah penanggihan dadah. Dan perkara itu juga seringkali menghantui ataupun membantutkan perkembangan karier Mamat sendiri sehingga membawa lebih banyak musibah. Bagaimana agaknya dengan masalah ketagihan itu? Sebenarnya ketagihan dadah ni kalau ikutkan proses pemulihan tu memang agak makan masa lama. Bohong kalau saya cakap kalau nagih tu boleh hilang macam tu saja. Sekarang ni saya turut serta dalam program AADK. Setiap bulan saya akan laporkan diri di AADK Johor Bahru untuk segala program yang diaturkan oleh pihak AADK. So far alhamdulillah membantu saya mengurangkan aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat pada diri saya lah. Saya diberitakan sebelum ini Mamat jatuh susah yang teramat sangat sehingga pernah satu ketika bekerja membantu kawan berniaga burger. Apakah benar cerita itu dan kalau boleh Mamat ceritakan sikit sebanyak pada peminat yang mungkin tak tahu. Kawan saya buka stall burger. Memang tempat tu memang tempat kita lepak-lepak. Ada masa ke lapangan, ada masa terluang, kami akan datang ke tempat dia lah. Daripada kita pergi berlepak ke tempat yang tak sepatutnya kita lepak, baik kita lepak ke tempat kawan-kawan yang kita biasa kita sudah lepak kan. Susah senang saya tu sebenarnya program saya macam show saya pun masih lagi ada. Sekarang ni semakin ada lah. Saya rasa saya lebih berkeyakinan menemui peminat di seluruh pelosok negara. Semua orang tertanya-tanya serik tak Mamat ni? Mamat ni tak nak elak daripada masalah dadah ke ataupun Mamat ni nak terus berkecimpungan dengan dadah ke. Bagi saya dengan apa program yang dia adakan untuk saya, perkara-perkara begini dah tak perlu timbul lagi. Keyakinan saya tu akan lebih bertambah lagi bila peminat memberi sokongan moral untuk saya terus bergiat aktif dalam bidang seni. Tak timbul saya malu dengan keadaan yang sebelum ni berlaku pada diri saya. Dengan izin Allah SWT, saya harap cita-cita saya kali ini akan tercapai. Doakan saya. Itulah dia macam-macam kontroversi dah bermula 2017, macam-macam cerita jugalah. Lama tak nampak Abang Mamat. Abang Mamat. Abang Mamat. Kalau dulu masuk pertandingan karaoke, ada kawan saya selalu nyanyi lagu tu. Boleh masuk lagi pertandingan kalau nak. Ni, kejap lagi ni. Dekat luar ni sekarang tengah berlangsung audition untuk Hazama bagi mentor milenial. So boleh datang Abang Mamat. Abang pernah tahu tak? Sebenarnya saya pernah shortlisted untuk mentor. Siapa mentor siapa? Adri. Okay. Tapi awak tak nak pergi hari ini? Taklah sebab sekarang saya tengah nak jual handphone. Kepada semua peminat handphone Oppo yang nak beli handphone baru, harganya cuba teka. Berapa? RM1,798. Berbaloi, berbaloi. Berbaloi sebab berbaloi. Banyak kegunaan dan orang cakap lebih advance. Sekarang ni dia ada antena ni dia ada dua. Betul antena? Ya, sebenarnya semua phone pun ada. Bukan design? Bukan. Antaranya design dan juga antena. Jadi sebab dia lebih kecil. Jadi kalau kita cakap pegang phone, kita tutup tu tak dengar lah. Hello. Mungkin apa cakap rumah abang tadi kan? Jadi perlu adalah. Jadi ni dapat 4G Wi-Fi dengan lebih laju. Siapa sangka dulu shortlisted mentor je sekarang minta Oppo. Alhamdulillah. Bersama-sama dengan Lee Min Ho. Bersama-sama dengan Lee Min Ho. Annyeonghaseyo. Cakap Korea lah. Ni, Azamah panggil. Kenapa? Azamah panggil, betul. Azamah panggil audition. Saya pergi sekarang. Okay. Kalau dia pergi audition... Azamah, tunggu! Kalau dia pergi audition, tapau lah budak-budak lain. Itulah pasal. All the best lah kepada budak-budak lain. Bukan untuk dia. Kepada siapa yang nak challenge Aida Jebat untuk ke audition Azamah datang hari ini sehingga jam 5 petang di Sipentas Bandar Utama untuk Mentor Milenial. Baik, ada banyak lagi cerita menarik. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Terus saksikan kami, Melody. Pergi!
kembali lagi kita dalam cabaran Shailanista 3.0 pada musim kali ini yang lagi best, lagi lasak dan lebih mencabar semestinya di Eagle Ranch Port Dickson. Ha, siapa kata wanita bertudung tidak boleh melakukan aktiviti lasak? Apapun, tahniah kepada mereka yang terpilih dan inilah masanya untuk menunjukkan kelebihan anda. Jadi, cabaran Shailanista bermula sekarang. Aktiviti ini semua sebenarnya memerlukan kerjasama, berkumpulan. Walaupun diorang ni tak kenal antara satu sama lain. Tengok. Teamwork. Saya datang dari Kajang. Dari Nilai, KL, Kuala Lumpur. Masa maju. Untuk cabaran hari ini, memang very tough. Saya pun student pendidikan jasmani dan kesihatan. So memang kami bersukan pun memakai tudung dan memang tak ada rasa rimas ke gata-gata rimas semua tak ada. Sebenarnya tudung ni bukan satu masalah. Sebenarnya tudung ni tak membatasi kita punya pergerakan. Boleh je kita buat aktiviti lasak dengan bertudung. Setakat ni kita orang dah tengok macam-macam cabaran. Yang bergayut, ada yang memanjat, ada yang melangkah air. Tak boleh lah. Dekat ni. Melepuh, sangat melepuh. Kena kat tali. Sekarang ni saya baru habis untuk game Obstacle 17 halangan. Itu adalah game paling mencabar. Okay, so this challenge we need to find semua ni. Saya tak tahu kat mana. Sekarang ni kita tengok macam-macam aktiviti lasak. Ingat senang ke nak buat aktiviti kat sini? Nampak tu? Diorang tengah buat treasure hunt. Kak Norma tengah cari apa ni? Belum dapat jawapan, belum dapat jawapan. Not bad. Not bad tau. Pemenang yang pertama adalah Nurul Izzati Roslan. Saya sangat berterima kasih kepada husband akak yang sanggup melayan akak punya PL ni. Terima kasih dekat Safi Sheila sebab bagi peluang dekat saya sebab anjurkan event ni so saya dapat pergi ke Pulau Merauke. Safi Sheila, tiada batasan. Selahkan diri. Saya suka dengan suara yang sangat unik. Boleh berlakon, boleh pula menari, boleh pula main alat muzik. Complete set. Tapi yang paling penting, mental kena kuat. Kalau tak kuat, tak ada makna. Siapa berani jadi protege saya? Jangan lupa datang ke uji bakat Mentor Millennia 2017 sesi Hazamah. Tahun lepas siapa menang? Nampak? Hai Zama, berani kau cakap macam tu depan Adri dengan Ajay. Ah, aku tak faham. Sebab dia program lain. Yang ni tiga juara. Ini mentor-mentor ni dulu ni. Selamat datang Ajay. Tapi sebelum kita ke diorang ni, kita dah sambung tadi yang sis menang tadi tu. Yes. Cabaran Shailanista 3.0 adalah kempen tahunan yang dianjurkan oleh Safi Sheila. Dengan objektif untuk mengelakkan anggapan stereotip terhadap wanita berhijab. Okay. Ini akan berlangsung selama 3 bulan bermula November 2016 hingga Januari 2017. Nah, bulan ini di mana Shailanista berpeluang untuk menangi percutian 4 hari 3 malam ke Boracay, Filipina. Wow. Dan terdapat 3 cabaran yang seterusnya akan berada di kawasan utara Lost World of Tambun, Ipoh, Perak. Sebut pasal 3 cabaran, 3 juara sudah pun berada di orang kata tu penghujung lah, kemuncaknya. Malam ini adalah final. Minggu depan grand finale pula. Sepangkat tak ada, kita tolak merit dia. Tolak lah, Pak Angat tak ada. Hari ini tiga, dua juara. Dua juara. Pak Angat dia ngelat. Dia still didik budak-budak ni. Okey, Abang Edi, setelah orang kata beberapa minggu apa nak sampai ke kemuncak ni, apa sebenarnya yang dapat disimpulkan melalui program ni? Contestant, konsep dan sebagainya. Apa yang dapat disimpulkan, saya rasa kita dah berjaya dalam mission kita mencari bakat-bakat baru. Untuk diketengahkan dalam setiap kategori. Kita ada balada, rock dan juga irama Malaysia.
Dan saya patut stres kat sini. Saya berbangga dengan proses audition kita. Okay. Because kita dapat semuanya boleh menyanyi. Tak ada satu komen pun mengatakan contestant kita tak boleh nyanyi. So apa yang kita nak cakap, macam tu lah audition. Yeah. Macam inilah kita buat audition. Yeah. Okey, macam Abang Ajay pula. Boleh katakan antara orang yang selalu terlibat dalam program reality show ni kan? Apa kelainan Tiga Juara dengan program-program yang lain? Okey, kelainannya slogan dia, kita bagi satu slogan lah ya. Kamu dah bagus, kita baguskan. Alright. Oh, wow. Yeah. Maknanya kita cari yang dah baguslah. Meliputi sinopsis dia lah. So untuk Ajay sendiri sebenarnya macam awal cakap lah, dah ramai jumpa budak-budak bakat-bakat baru ni. Untuk Ajay nak cari protege Ajay sendiri. Susah ke tidak sebenarnya? Macam mana bagus yang perlu ada untuk nak di bawah Ajay? Sebab kali ni dia bekerja dengan penerbit. Ya, dia orang bukan bekerja dengan penyanyi. Okay. So bila penerbit, fokusnya tu akan lebih detail. Ya, kita akan bongkar yang penyanyi itu, selongkar dia daripada head to toe lah. So that means in terms of konsep-konsep vocal skill tu semua, that means kita tak akan ada problem pitching, tak ada problem penghayatan tu semua dia orang dah tahu. Rockers pula macam mana bro? Bukan macam kita ada very detail. Macam kita producer, kita akan check sama penjiwaan dia, karakter dia, cara dia carry themselves. Because benda tu kena represent kan. Benda tu saya rasa dari segi audition tu kita very detail lah, sampai kalau korang tengok macam nak masuk askar. Ada tak yang datang macam Balada tapi rupanya Mak Rock? Datang macam Balada. Ada. Tapi kadang-kadang diorang pun confused. Diorang tak tahu direction kan. Kita nak tengok sikit sedutan Tiga Juara kepada yang tak dapat tengok macam AG ni. Banyak tanya soalan. Nak tahu nak congkil ni. Bukan dalam calang ni. Antara yang lari dalam Tiga Juara musim ni. Saksikan. Pentas akhir Tiga Juara. Kategori Irama Malaysia. Kedua-dua penyanyi ini akan melakukan yang baik-baik mungkin. Kategori Balada. Saya ingin melihat sesuatu yang berkelainan daripada minggu-minggu sebelumnya. Kategori Rock. Saya kena make sure sembahan budak-budak saya akan meninggalkan kesan dan akan ada impact. Lontarkan segala-galanya. Di situlah yang akan menentukan siapa yang terhebat. Siapakah yang bakal merangkul gelaran juara setiap kategori? Dan nantikan penampilan khas Dato' Ramli Sarip. Semuanya dalam pentas akhir Tiga Juara. AG, tak payahlah bawa kawan keluarga datang. Katakan kerja. Kau ramai pun. Malaysia, Malaysia. Dengan kuaya. Dia macam tim bola futsal. Abang tak payahlah bawa peminat. Tak ada. Okay. Inilah wajah-wajah yang layak ke peringkat akhir. Tiga Juara. 12 weeks bersama. Okey. Yang betul-betul first time masuk final lah. Tapi sebelum tu dia belum juara, dia kena berdiri. Nanti minggu lagi satu lah, tu suruh duduk. Siapa nak mula dulu ni? Salma lah. Ya. Apa dia cakap ni? Macam mana nak sampai peringkat akhir ni, apa strategi untuk sama tak dengan strategi yang dulu-dulu je? Strateginya kena fokus je. Fokus. Satu je. Ya, aku cek. Sayang. Name list. Sayang at time cakap macam tu je. Awak lain. Macam Kudin pula. Kudin macam sama fokus. And then, Bak kata Abang Edwi, untuk malam ni kita kasih pecah. Rokers jawab. Nampak? Rokers Eva Maria pula. Okey, jawapan seorang rokers. Untuk malam ni. Rokers. Suara, Nampak? Dia cakap mana rock. Tak, untuk malam ni dia kena stay fokus. Tak perlu fikir apa-apa. Yang penting enjoy performance malam ni. Betul. Dan kasi pecah. Okey, Kudin dah, Eva, Salma. Hadi. Lagu apa ni kau nyanyi malam ni? Malam ni Dirgahayu. Dan Tiada Lagi Kidungmu. Battle bersama Salma. Solo, lagu satu, Dewa. Dahsyat. Lagu power. Banyak lagu yang kau nyanyi, bang? Dia pasal konsep dia battle. Battle tu kira macam medley lah. And then lagu solo seorang. Okey. Ni Azizul dengan Nura pula. Dua-dua nyanyi lagu apa? Nura? Nura ambil lagu solo, lagu hijau daripada Yes Bustami. Dan saya Adu Saleha dari Maui. Adu Saleha. So maknanya dia orang akan battle dua orang. Yes. Betul, lawan. Lawan. Bagus konsep battle ni. It doesn't mean awak seorang penyanyi yang bagus akan menang. Okey. Contohlah kalau kita letak kita bagilah artis Malaysia ya. Contoh kita letak Ziana dengan Misha. Okey.
So kita tahu dua okay, Michelle Umar tak ada kat sini, Michelle Umar tak ada kat sini. Vokal bagus kan? Tapi kita tak boleh predict siapa yang akan menang untuk battle. Yeah. Oh, alright. Okay. Faham. Yeah. Okay. Baik. Sampai kita ramai-ramai ni kita nak tengok pula cerita tentang Elizad. Apa okay. ceritanya? Riliskan tension, riliskan tension, kita tengok gosip. Bersama dengan Elizad Melody. Memasuki tahun 2017, pasti ramai yang mempunyai azam baru. Tidak terkecuali pelakon Elizad Sharifuddin. Haha, apa cerita untuk tahun 2017 ni? Masa tu, saya tak fikir apa-apa. Saya sibuk fikir pasal duit je. Saya cuma nak duit. Okey, untuk 2017, apa yang tak tercapai saya 2016, insyaAllah saya nak bawakan ke 2017. Contohnya, seperti sebelum ni saya sangat boros. InsyaAllah saya dah belajar simpanan sedikit-sedikit. Dan lagi satu, 2017, saya nak perbanyakkan aktiviti bersama dengan AFC. Saya percaya doa mereka yang membuatkan saya dimurahkan rezeki. Kita cuit baliklah tragedi-tragedi yang berlaku di dalam 2016. Siti Elizad dengan pengasas produk lah apa benda. Siti Elizad diangkat sebagai duta dan kemudian bergaduhlah itulah ini jadikan isu yang agak besar juga. Disebabkan itu Melody cover 2017 ni macam mana isu itu? Okey, first saya nak cakap sebenarnya orang bila tengok Melody ni orang ingat gosip je. Tapi yang sebenarnya tidak tahu Melody ni sangat membantu artis tau sebab luahan hati kita pula. Sebab dekat Twitter, dekat Facebook ke dekat IG, I tengok orang-orang luar ni tak tahu cerita, tahu bash orang dia. Tapi dekat sinilah untuk kita bagi tahu sebenarnya luahkan apa yang terbuku. Kadang-kadang orang hanya dengan sebelah pihak, tapi dengan Melody saya berterima kasih banyak because I boleh release and I boleh bagi tahu apa dia yang sebenarnya yang terjadi. Dekat Elizad team pun ada orang luar yang sebenarnya bila jumpa saya pun ada yang tak suka, ada suka. Saya tak ada paksaan. Ada yang konon-konon macam gertak saya kata nak bagi tahu tentang kejahatan saya, terpulang kepada individu masing-masing. Saya rasa saya tak perlu nak buka aib ataupun cerita-cerita buruk pasal orang. Diorang nak buka itu masalah diorang. Tapi you guys kena ingat menjatuhkan seseorang, negara kita pun ada undang-undang juga. Nampak. Sekarang kita main undang-undang je. Tak kuasa-kuasa dah nak cakap-cakap banyak kan? Tak kuasa-kuasa nak cakap-cakap banyak. Kena pandai-pandailah. Masing-masing ni selalunya bila cakap seperti anjing menyalak bukit, orang kata. Kita ni sebenarnya tak payah layan orang macam ni. Orang yang macam ni sebenarnya sakit jiwa. Kira macam 2017 ni membuka lembaran baru lah. Ataupun macam erti kata lain, jangan cari pasangan Siti Elizad. 2017 sebenarnya sebelum ni saya banyak berdiam. Cuma saya nak pesan di sini. Bila bercakap, jangan terus membakar-bakar orang. Sebab setiap orang ada tahap kesabaran. Tapi kali ini apa yang perlu saya cakap, saya juga manusia seperti biasa, saya akan bercakap balik. Bila saya ajak jumpa, tak nak jumpa kan? Masih ada lagi ke bakar-membakar, cakap-cakap yang menyakitkan hati tapi Elizad diamkan aja, ada lagi? Ada. Memang ada. Benda tu takkan saya tipu sebab ada saja benda yang tak kena dengan saya ni. You guys dekat luar ni selalu ingat bila jadi artis ni kan, you guys je boleh bash. Habis artis ni tak ada ni ke? Diorang pun ada hak untuk bercakap. Tapi saya tak layan benda yang melik-lik ni. Saya hanya cakap satu kali. Saya senang je, tak suka tak apa. Bye bye. Jangan cik pasal eh. Jangan cik pasal eh dengan Adit. Okey, kita masih lagi bersama dengan mereka ini untuk tiga juara. Ini nampak je satu kategori. Tapi dia kena berlawan satu sama lain. Ya, yes. Nanti bulan-bulan depan nanti muka dia orang lah. Tadi tu yang tadi gaduh-gaduh macam ni. Stand by. Potensial. Okey, sebelum kita bertarung malam ni, mungkin kata-kata akhir kepada semua penyokong-penyokong dan peminat anda. Kita mulakan Salma, lepas tu Adi. Selamat lagi. Okey, kepada penyokong dan pengundi, terutamanya family saya, insyaAllah sama akan buat yang terbaik pada malam final. InsyaAllah. Adi? Okey, terutamanya kepada pengundi dan penyokong saya yang berada di Melaka. Oh. Jangan lupa gegau, Melaka gegau. Oi, orang Aida jepat ni. Kudin. Oi, saya pula ingin ucap ribuan terima kasih yang menyokong. Teruskan menyokong Kudin. Macam Adi Melaka, macam Kudin Johor, luaskan kuasa Kudin. Yeah. Thank you so much. Eva. Okey, kepada penyokong Sabah. Eva. Dan family dekat Sabah semua, dekat Malaysia, seluruh Malaysia, kawan-kawan Maria. Terima kasih dan jangan lupa undi Maria malam ni. Ya. Yeah. Okay, assalamualaikum kepada semua pengundi dan penyokong Nura. Teruskan mengundi Nura dan doakan Nura buat yang terbaik pada malam. Suara Irama Malaysia. Boleh dengar suara Irama Malaysia. Okey, ni Zizul. Okey, assalamualaikum semua. Buat penyokong-penyokong dan yang pernah mengundi saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa malam ni saksikan final tiga juara untuk tiga kategori. Jangan lupa undi Azizul. Hidup Johor. Luaskan kuasa. Johor juga. Yeah. Okey.
Alright, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan Melody lagi selepas ini. Dan all the best malam ni. Harapan yang tidak kesampaian. Hasrat kumpulan Estrange untuk membawa nama Malaysia dan meluaskan pengaruh muzik mereka di England tidak tercapai apabila mereka mendakwa ditipu oleh seorang individu yang kononnya mahu menguruskan persembahan jelajah mereka di sana. Kita ikuti apa luahan mereka. Satu laporan polis telah dibuat kumpulan Estrange terhadap seorang wanita yang didakwa menipu mereka mengenai persembahan terbalik. Diorang dijanjikanlah untuk adakan persembahan jelajah UK 23 Disember sampai 4 Januari. Telah semua persiapan dah siap. Kita dapat tahu semua ini adalah pemalsuan semata-mata. Motifnya agak mengelirukanlah. Dia minta Estrange untuk buat public announcement tentang jelajah UK Apple Music Festival. Dan dia kata dari pihak Apple pula akan buat public announcement. Kita pun dengan rakan-rakan media segala macamnya hantar press release. Kita punya artikel keluar 4-5 Disember. And sepatutnya diorang keluar 7 Disember announcement. And tak ada. Senyap. Kita cek, dia kata 10 Disember. 10 Disember pun senyap. Tak ada. Time tu kita dah tahu dah ngarut lah. Jadi time tu sejujurnya kita tahu nak buat apa. Waktu tu kita berbincang dengan peguam kami. Kalau boleh jangan bagi dia rasa yang kita dah syak dia. Kita just play along. Tak announce pasal benda ni palsu awal-awal kepada media. Pasal kita nak benda ni masuk kepada kes mahkamah tinggi dulu. Individu tersebut juga telah melarikan diri. Sampai sekarang kita cuba nak hubungi ataupun nak pastikan di mana lokasi dia. Tapi masih gagal untuk mencari dia lah. Menerusi press release yang saya baca yang diedarkan kepada pihak media, kumpulan Estrange mula berkenalan dengan individu tersebut menerusi laman Facebook. Adakah sebab tu mengadakan perbincangan, ada sebarang rasa sanksi terhadap perkara itu ataupun memang tidak menyangkakan yang perkara seumpama ini berlaku? Kita orang selalu dapat jemputan-jemputan dalam Facebook sebab itu cara organizer event untuk menghubungi kita orang. So kita jumpa dia, lepas tu dia bagilah dia punya penerangan tentang show tu. Show ni besar kan, kita mengharapkanlah dihantar dokumen tersebut. Pasal dokumen tu kita merasakan show tu memang ada. Maknanya dokumen tersebut dipalsukan oleh individu terbabit? Yes, 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 betul. Perkara yang mungkin mahu diketahui oleh semua pihak. Apa bentuk kerugian yang dialami oleh kumpulan Estrange selepas mendapat tahu yang konsert itu sebenarnya satu janji palsu sahaja? Dari segi kerugian pihak Estrange, kita anggarkan dalam lebih kurang RM100,000. Ini termasuk dengan produksi, persiapan dari segi merchandise, juga kita buat recording lagu untuk market UK, termasuk dengan semua show-show aktiviti Estrange yang kita batalkan dalam tempoh 4 bulan daripada bulan Oktober sampai Januari. Selain pada bentuk kerugian yang dianggarkan itu, apa agaknya kerugian-kerugian lain? Kalau ada rasa tebal muka, rasa malu kerana mungkin dah cerita dekat orang nak pergi UK kemudian tak jadi dan ini pula yang terjadi. Memang rasa down sikit lah. Kawan-kawan dalam industri muzik kita ni semua mengharapkan agar Estrange dapat pergi ke UK dan membawa nama negara kan. Last-last dapat tahu Estrange telah ditipu. Kita akan solve the problem. Lepas ni kita akan teruskan juga. Bila dapat tahu ragu-ragu tu, kita orang pun dah rasa cemas. Kami tak tahu nak letak muka kami di mana. Orang-orang datang cakap good luck, masa macam tak tahu apa nak jawab. Kita dedahkan benda ni pasal kita tak nak wanita ni buat gerakan seterusnya kepada rakan-rakan band lain lah. Kita harap kegiatan dia dapat dibentikan serta-merta. Yang boleh membantu kami dalam kes ni boleh hubungi kami ataupun lawyer kami lah. Kami menasihatkan juga agar apa yang terjadi kepada Estrange ni kita ambilkan sebagai pengalaman buat semua. Tak semua yang datang kepada kita tu mempunyai niat yang elok. Berhati-hatilah. Yap, J. Yap. Baru-baru ni negara kita digemparkan dengan pemergian bagi saya seniman lah. Betul. Seniman apa, Tan Sri SM Salim. Apa tu merupakan pelopor lagu-lagu Melayu. Ya. Dan yang pastinya bersama dengan Allahyarham Tan Sri SM Salim pun ramai artis yang telah bekerjasama dengan beliau dengan arwah. Antaranya tetamu kita pada hari ini kita nak jemput Misha Omar dan juga Hafiz Suhaib. Silakan. Mereka berdua di sini juga ingin bercerita tentang anugerah juara lagu 31. Selamat, selamat, selamat. Duduk. Boleh duduk eh? Hey, terima kasih. Kopi ke ada? Sana. Eh, salah. Boleh lah, mana. Okey. Jadi macam kita cakap tadi lah, apa satu pemergian yang semuanya begitu terasa sendiri. Siapa yang ada pengalaman atau Misha, apa bekerjasama? Pernah bekerjasama dengan Olera? Tak berpeluang. Itu yang berpeluang. Rasa rugi sangat. Okay. Habis? Betul, saya pun sama. Tapi saya pernah berjumpa. Sama, Kak Pun. Pernah berjumpa dan beliau seorang yang memang ramah. Betul. Banyak beri nasihat. Yes. Banyak ilmu mengenai muzik. Muzik dan juga bagaimana membawa diri dalam industri. Jadi kita ambil masa untuk bertahakur dan mendekatkan Al-Fatihah. Semoga roh beliau tenang bersama penciptanya. Al-Fatihah.
Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Tanggal 29 Disember 2016, industri hiburan tanah air telah kehilangan seorang tokoh dalam industri muzik, iaitu Allahyarham Tan Sri SM Salim yang telah menghembuskan nafas yang terakhir di kediamannya kerana sakit tua. Dan pada 30 Disember 2016, jenazah Allahyarham telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Ampang. Mari sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Bagaimanakah merasa bangga akan dunia. Pagi itu dia cakap dia lapar. Itu pun macam teranjat sikit lah. Since dia lapar, kita kata okey abang mandi dulu. And then kita kasih makan. Kita mandikan dulu. Even masa dia mandi pun dia seems to be very happy. Kita kata oh ni ada harapan nak baik kan. After tu kita kasih dia makan. Dia makan tu dia cok sikit. After that dia stagnant. Dia freeze. Lepas tu dia dah stay at one point aja. Maknanya dia dah tak ada respon lagi. Sebelum hari tu dia respon lah. Kita tanya dia, dia anggur. Lepas pada dia makan tu tak respon lagi. Kita decide, kita kata okey kita masukkan oksigen. Nampak nafas dia dah pendek-pendek. Dia cakap my sister cabut lah, cakap biar natural. Dia slowly lah, pendek terus. Tak ada bunyi, tak ada apa. Dia sedih. Very peaceful. Ada ataupun tidak pesanan-pesanan terakhir Allahyarham untuk anak-anak? Ada, jaga mak. Satu sekali dia suruh jaga mak. Nombor dua sekali dia kata adik-adik jangan gaduh. Itu pesanan dia betul-betul lah untuk anak-anak lah. Pastinya ada kenangan-kenangan yang tidak boleh dilupakan bersama dengan Allahyarham. Apa agaknya kenangan yang pastinya akan diingati sampai bila-bila? Dan juga apa agaknya yang pastinya Kak Siti Aisyah sendiri akan rindukan Allahyarham? Saya rindukan dia sebagai seorang abah. Semua apa yang berlaku, kenangan indah, tak indah, yang pahit, itu semua kenangan. Dia memang very strict. Tapi dia adalah seorang yang penyayang, seorang yang baik hati, kelakar. Semua kenangan dengan dia adalah satu kenangan dia sebagai seorang abang. Dia pernah cakap dengan saya, dia risau siapa yang akan sambung muzik lagu asli. Jiwa dia jiwa asli. Saya memohon pada pihak-pihak yang tertentu, tunaikanlah hajat dia untuk hidupkan balik lagu-lagu asli. Hidup dia untuk seni. Dia adalah anak seni. Pada semua kenalan-kenalan abah, kalau dia ada buat silap, kalau terkasar bahasa, tolong ampunkan dia. Termakan, terminum, halalkan. Tidak ada apa-apa yang dia terhutang, silalah jumpa keluarga ataupun niat baiklah halalkan. Kepada masyarakat semua, doakanlah agar Allah perlindahkan. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Pastinya satu kehilangan yang besar. Kongsikan apa yang dirasakan apabila mendapat tahu tentang berita ini. Oleh kerana kehilangan Tan Sri dan Salim, tersangatlah rasanya. Bukan saya saja, semua peminat-peminat dia merasa sedih oleh kehilangannya. Dia sakit lama juga. Bagi pihak saya dan seluruh peminat-peminat semua, mesti serahkan fatihah kepadanya. Bukan keluarga ya, tapi keluarga seni. Saya pun merasa Tuhan lebih menyayangi. Kita tak tahu. Kita doakan saja perjalanan dia menemui pencipta dia dengan tenang. Itu sahaja. Walaupun pepatah Melayu kata yang patah tumbuh hilang berganti, tapi nak mencari mengganti macam keupayaan dia dan keunikan dia amat susah. Dia ni memberi contoh yang baik melalui perbuatan dia sendiri. Cara dia menerjemahkan lagu-lagu. Dia menyanyi itu dengan perasaan, dengan seni kata-seni kata dia yang mengingatkan pelbagai lah. Kusangka jujur pancaran batu. Kalau Allah tu Maha Pemurah, dia akan tunjukkan jalan. I dah cakap dekat fans, I see dia. Kalau boleh I tak nak membuka aib siapa-siapa. Tuhan lebih menyayangi, kita tak tahu. Kita doakan saja perjalanan dia menemui pencipta dia dengan tenang. Itu sahaja. Walaupun pepatah Melayu kata yang patah tumbuh hilang berganti, tapi nak mencari mengganti macam keupayaan dia dan keunikan dia amat susah. Dia ni memberi contoh yang baik melalui perbuatan dia sendiri. Cara dia menerjemahkan lagu-lagu. Dia menyanyi itu dengan perasaan, dengan seni kata-seni kata dia yang mengingatkan pelbagai lah. Kusangka jujur pancaran batu.
Okey, kembali dalam Melodi bersama tetamu-tetamu kita. Ramai yang kata tweet kenapa apa pihak Melodi siarkan lagu tadi untuk perkenalan anda. Sebelum kita letak snippet lagu tadi, kita dah dapatkan kebenaran daripada anak Allahyarham Tan Sri SM Salim dan beliau memberikan kebenaran kepada kami untuk buat begitu. Jadi kita ada letakkan sedikitlah. Apa pun, terima kasih kepada keluarga anak Allahyarham Tan Sri SM Salim dan juga sekali lagi salam takziah daripada kami di Melodi. Okey, kita berbalik kepada cerita. Kita ada Misha Omar Hafiz tadi. Sekarang kita ada Elizabeth Tan dan juga Awi Rafael dan Wan, sorry. Dan saya yang tak berjaya. Cok. Kita bagi Lizzie dengan Awi Rafael dulu. Yelah. Bagi final dulu. Okey, jadi macam mana untuk juara lagu persediaan? Persediaan tu tak tanya lah, memang semua orang akan bersedia. Jadi apa kelainan yang akan dibawakan untuk final? Itu betul dulu. Tapi dia akan menjadi sesuatu yang lebih daripada semifinal kita. Lebih daripada persembahan Hafiz dan juga Misha Umar ke? Akan seiring dan sejalan. Tapi sebenarnya dua gabungan vokal terbaik ada dalam satu lagu. Misha Umar dan juga Hafiz. Alhamdulillah. So kita tunggu je lah dia punya persembahan nanti. Ya, kita tunggu dan kita akan bersama dengan mereka. Elizabeth Tan pula. Elizabeth Tan. Dia macam bangun lah. Persiapan. Persiapan sama dengan Awi. Apa Awi buat dia buat. Senang betul dia. Kalau kita pergi bersama ke? Senang betul jawapan dia ni. Okey, jawapannya akan terjawab pada apa anugerah juara lagu nanti. Tapi sebelum itulah saya nak tanya jangkaan sikit. Janganlah bagi jawapan selamat sangat kan. Jangkaan untuk tahun ni siapa akan mendominasi katanya. Jangkaan Okey, senang cerita macam inilah. Lagu duet ke lagu solo? Kita bagi lagu trio. Ke lagu trio ke band? Ada trio ke? Ada trio. Ada band. InsyaAllah. Sebenarnya contestant semua tu semua power. Ada keistimewaan dia masing-masing. Betul. Dan it's actually masa final AJL tu kita kena nyanyi betul-betul lah. Sama ni kau nyanyi tak betul. Tak, maksud saya okey untuk menjiwai. Sebab nyanyi tu akan diadili kan. Dia macam masuk kalau sebagai penyanyi tu anugerah juara lagu ni macam exam lah. Sebagai Misha Umar ada ke benda tu sebab berikan pressure? Habis tu bagi Aida Jebat dan bagi Aida nak jual apa? Saya nak cakap terima kasih kepada Melody kerana sudi menjemput saya lagi. Bukan sudi, terpaksa. Jangan lupa untuk pre-order dengan harga RM1,798 R9S sesuai untuk fotografi. Apa kata kita selfie? Selfie. Kita ada cerita untuk anda saksikan sekarang. Tengok-tengok cerita apa. Kita selfie dapat free ke? Yeay! Tengok! Memang style. Memang social kalau Abang Ayah dia. Seronok je dah. Sekarang kan patah rezeki semakin melimpah ruah lah orang cakap kan. Dan baru-baru ini pula telah melancarkan single terbaru, Wanita Terakhir. Tapi lancarkannya tu secara online, secara live di Facebook. Masa pergi bercuti-cuti, lancarkan. Kenapa pilih tarikh itu? 1 hari bulan 1 2017? Sebenarnya perancangan tu basically dibuat oleh my management. Sebelum pergi holiday tu memang I dah habis record lah. Dah finalize. And then I tanya juga my manager bila kita nak buat launching ni. Tiba-tiba dia kata waktu on the way dekat flight tu dia bagi tahu kita akan buat soft launch bila kita dekat Amsterdam, dekat London nanti. Betul ke you nak buat launch which is benda ni like mana ada orang buat launch FB live kan? And then buat dekat overseas pula tu. And then bila dah buat, the feedback was like unexpected. I pun tak sangka macam fans tunggu. Sebenarnya sebelum launch tu dah keluar dekat iTunes lah. And then kita orang dapat feedback very positive. I punya lagu dah nombor 1 dekat iTunes Malaysia. After few days, dia jadi nombor 1 dekat Singapore and also Brunei. Alhamdulillah. Kira macam ada yang mengatakan bahawa macam Fatah sendiri yang tak nak pelancarkan lagu itu di Malaysia, takut nanti kan time nyanyikan meleleh pula air mata. Teringat seseorang itu yang dikatakan itulah wanita terakhirnya. Lompatlah kononnya kan. Jadi adakah benar dakwaan itu macam tengah merawat hati yang luka lagi? Fans saya dah tahu dah kenapa saya buat lagu tu, reason kenapa saya buat lagu tu sebab and then basically lagu ni Aizat yang buat. Macam mana dia idea, saya bagi tahu dekat Aizat nak buat lagu ni macam mana. Semua dah bagi tahu my fan. As long as my fan dah dapat dia idea, so diorang tahu lagu untuk siapa and yang lain tu terpulang lah.
orang nak nak fikir macam mana kan, nak cakap macam mana. Ya. Fatah tetap tak menjawab soalan. Adakah lagu Wanita Terakhir itu khas untuk Lofa? Awak cakap tadi apa fans-fans awak dah tahu, tapi saya nak penonton melodi sendiri. Betul. Lagu tu ada cakap lah untuk si dia. So, paham lah. CD yang mana? Kan orang salah pula tafsir. Aida cakap dekat fans, CD dia. So fans macam, don't faham. So yang penting fans faham, itu je. Surprisingly lah, apa saja berlaku with all the gossip, with all the issue, macam-macam orang cakap, macam-macam orang pressure. Bila fans back you up, you rasa dihargai. Dia siap komen kat saya. Apa saja jadi, kita orang akan sentiasa support Lofata. Itu yang I truly appreciate lah. Mungkin adakah doa-doa mereka nanti akan jadi kenyataan jugalah Lofata tu. Walaupun orang cakap ura-ura, sudah break lah apalah, tapi mungkin akan bersatu semula. Ha, komen Fata sendiri. Apa yang saya boleh cakap, doa yang baik-baik tu. Fata Amin masih mengharapkan lah maksudnya. So kalau Allah tu Maha Pemurah, dia akan tunjukkan jalan lah. Itu maksud doa yang baik-baik. Ya. Lofa, ingat, tengok tu. Doa yang baik-baik. Ya. Yes! Untung badan jadi Milofa kan, dapat lagu, dapat boyfriend. Memang dahsyat. Memang dahsyat. Tapi memang kepala. Memang dahsyat. Aida Jebat nak buat lagu untuk kau. Okey. Aku nyanyi untuk Aida Jebat. Okey. Menghitung, menunggu mati. Aku nak nyanyi. Aida, sekarang ni orang rilis lagu dekat Instagram, Facebook je. Terus nombor satu kat iTunes tau. Hebat menangan drama sebenarnya. Misha Omar dulu jenuh nak panggil event company, nak panggil nak lock location, catering. Sekarang dia tak ada. Tapi kau cakap pasal Misha Omar, aku nak balik. Apa yang membuatkan Misha Omar nyanyi kat pentas AJL semula ni? Sebab Hafiz. Oh. Wow. Ini betul-betul fikirkan. Kena wujud. Sebab Hafiz. Dia yang paksa saya. Dia buat muka cebek, dia tu. Kalau aku nak nyanyi dengan saya, kau. Muka dori. Saya muka dori kan. Macam nanti saya tak ada feel nyanyi dengan perempuan lain. Itu yang nak. Hafiz. Terima kasih Kak Misha. Terima kasih Kak Misha. I langgar pantang dia, kau. Dia sebenarnya setia. Macam lagu. Setia. Dia sempat kena mengaku seadanya. Faham. Kau tak faham, kita bagi scene tu. Setia. Okey. Cerita pasal. Ada cerita apa ni? Cerita apa? Aduan. Siapa buat aduan? Aku pun tak tahu apa yang aduan ni. Aku nak dengar Awi Rafael cakap pasal setia. Okey, kita kena aduan. Aida ada kat sini. Baru-baru ini, Melody mendapat informasi daripada seseorang yang prihatin terhadap nasib seorang wanita yang mempunyai 3 orang anak. Suami wanita ini didakwa sudah lebih sebulan tidak pulang ke rumah selepas didakwa mempunyai hubungan bersama dengan anak kepada pemain gitar popular. Melody mendapatkan wanita tersebut untuk kepastian. Ada yang mendakwa bahawa anak kepada gitaris popular ini merupakan punca perbelahan rumah tangga. Adakah perkara itu benar? I tak ada komen pasal tu. Rasanya better media sendiri yang pergi find the person untuk cari dia punya kebenaran. Kalau boleh, I tak nak membuka aib siapa-siapa. Cuma I rasa benda betul nanti akan terbuka sendirilah. Pihak yang menyampaikan cerita ini kepada kami, yang mana beliau merupakan seorang yang prihatin terhadap. Beliau mengatakan bahawa suami sudah lama tidak pulang dan juga dah lama tak melawat anak-anak. Adakah benar? Ya, benar. Memang itulah yang jadi sekarang. Sajalah yang saya boleh komen. Dah berapa lama? Almost. Menurut sumber yang saya dapat juga kan, mengatakan suami puan juga telah mengikat tali pertunangan bersama dengan anak kepada gitaris popular ini. Saya tak boleh komen lebih. Okay, media sendiri boleh pergi jumpa pihak yang belasana untuk tahu kebenaran dia. Ada apa-apa tak yang cuba sampaikan kepada pihak gitaris popular ini dan juga mungkin kepada anak beliau dan juga kepada suami? Saya mengharapkan pihak yang satu lagi boleh berfikir mana yang betul, mana yang salah. Yang salah tu betul kan? Itu je. Sebab saya rasa diorang pun tahu apa yang diorang buat. Pihak yang satu lagi pun patut mungkin menegur dia punya anak, apa yang salah, apa yang betul. Itu je yang saya boleh cakap pada suami. Mungkin dia boleh fikir sendirilah. Dia boleh fikir sendiri apa yang dia buat tu. Saya tak nak komen lebih lah. Saya berharap benda ni tak perlu dia besar-besarkan. Sebab ini is my personal life actually. Kalau betul media nak tahu benda ni lebih lanjut, kebenaran dia, mungkin media sendiri boleh pergi tanya dekat pihak yang satu lagi lah.
Okay, jangan terkejut. Jangan terkejut. Itu bukan suara dia yang sebenar. Kita kecikkan suara dia, okey? Untuk... Susah, okey, nak cakap macam tu. Yeah. Tutup mulut. Tutup mulut. Mak kepo pakai tuduh. Tak. Okay, sebelum kita berakhir, kata-kata akhir dari Misha Umar dan Hafiz. Sikit. Sokonglah Dreamerku seadanya. Yes. Di Anugerah Juara Lagu. Okey, cukup. Jangan lupa untuk saksikan pada 22 Januari. Okey, cukup. Terus sokong music industry Malaysia. Okey, cukup. Terima kasih kepada semua yang saya support lagu Setia. Sekejap, Melodi belum lagi habis. Sikit saja lagi. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan sokongan kepada kami di Melodi. Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja, selamat berhujung minggu, selamat beristirahat, selamat menjadi insan-insan yang banyak memberi manfaat kepada insan yang lain. Sebelum kita berpisah seperti biasa, kami tinggalkan anda lagu dendangan Izu Islam, Bimbang. Jumpa dan jumpa lagi minggu depan. Seperti biasalah, jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bukan lelaki pencuri hati, hanya lelaki biasa yang lucu mencuri hati. Jangan kau bimbang, ku mempermainkan hati. Jangan kau bimbang.